Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini sedikit membahas tentang ini, teman-teman. Ini adalah daun sengon. Ya, daun sengon sangat bagus sekali untuk pakan ternak kambing kita. Karena mempunyai protein yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, penampakannya seperti ini untuk daun sengon. Nanti kalau anu ini kulitnya juga biasanya dikrokoti, ini ki ya dikrokoti sampai putih sampai kari apa nih ki ya, kari batangi kulit-kulitnya biasanya ya dikrokoti sampai habis putih seperti itu. Ya, untuk daun sengon sangat lap sekali untuk pakan kambing domba kita. Meskipun sapi juga suka ya teman-teman untuk pakan sapi, untuk sengon ini nutrisinya juga sangat bagus untuk daun sengon. Ya, ini untuk daun sengon, untuk amannya ya kita layukan dulu, teman-teman, supaya tidak ada zat yang berbahaya pada kambing kita. Nah, ini tadi pagi ngambil pagi, kita kasihkan sore, itu yang paling agar aman ya seperti itu untuk pakan kambing kita. Nah, ini daun sengon sangat tinggi sekali nutrisinya, teman-teman. Protein juga sangat tinggi untuk daun sengon. Nah, ini seperti ini penampakan daripada daun sengon, hijau, sangat hijau. Dan untuk pupusnya atau pupusnya ya seperti hijau muda ini, seperti umumnya seperti itu. Daunnya kecil-kecil seperti daun lamtoro. Nah, seperti ini. Daun petai juga hampir sama lah dengan untuk daun sengon ini. Ya, seperti ini penampakan daripada daun sengon. Sangat bermanfaat sekali untuk ternak kambing domba kita, teman-teman. Untuk pakan proteinnya sangat tinggi sekali untuk daun sengon ini. Ya, manfaatnya juga sangat besar, bikin kambing domba kita cepat gemuk. Ya, itu sangat bahaya nanti kalau kita lakukan pakan itu namanya sengon ini. Ya, biasanya kalau kita kasihkan tunggal ya tidak begitu suka lah, teman-teman, karena untuk pakan daun sengon ini memang alangkah baiknya kita campur lagi lah dengan minimal 4 macam untuk pakan ternak kita. Misalkan ya, ini untuk ada juga rumput odot, ini juga rumput lapang ini. Nah, seperti ini nanti racun-racun yang ada di misalkan ada di daun sengon ini nanti akan dinetralisirkan oleh rumput odot, dan juga untuk gamal ataupun kaliandra itu bisa kita kasihkan, teman-teman, bersamaan dengan daun sengon ini. Ya. Nah, ini juga untuk rumput lapang atau rumput liar yang ada di bawahnya rumput pakcong, teman-teman. Kita dibawa pulang untuk dikasihkan pakan domba. Nah, dan untuk ini untuk daun sengonnya. Daun sengon ya kita kasihkan kepada kambing. Kalau untuk apa itu domba, ini tadi saya kasih tidak begitu lahap, tapi kalau rumput, nah ini kalau rumput kan domba sangat suka sekali, teman-teman. Nah, seperti ini, karena untuk domba itu cenderung memakan rumput-rumputan, bahasa kerennya grazing,
jari ini seperti itu. Untuk para senior-senior itu kalau domba lebih memilih pakanan rumput ya seperti ini. Dan untuk kambing cenderung lebih suka untuk rambanan atau legum-leguman seperti ini. Ini daun sengon sangat bagus sekali untuk pakan kambing ternak kita, teman-teman, karena mempunyai protein yang sangat tinggi sekali untuk daun sengon. Nah, ini kambing makan daun sengon juga sangat lahap, kita perhatikan ya, lahap banget kambing makan daun sengon ya. Sangat bahaya sekali, teman-teman, kalau kita berikan daun sengon kepada kambing kita. Bahayanya apa? Bahayanya kambing cepat gemuk ya, seperti itu bahaya. Dan sangat lahap sekali untuk kambing-kambing makan daun sengon seperti ini. Kalau kita berikan setiap hari sangat bahaya sekali, teman-teman, karena kalau cepat gemuk kan kita yuk cepat menjual itu, namanya kambing itu kalau sudah gemuk mau diapakan lagi, kalau tidak kita jual ya, seperti itu. Nah, ini penampakannya kambing makan daun sengon. Daun sengon sangat tinggi sekali untuk proteinnya, setara dengan lam toro untuk daun sengon. Nah, ini kebetulan tadi kan waktu cari pakan itu ada orang yang nebang kayu, terus ada yang tidak diambil untuk daun-daunnya, sehingga saya ambil, saya manfaatkan untuk pakan ternak kambing. Nah, ini daun sengon sangat bagus sekali untuk pakan kambing, teman-teman. Nutrisinya sangat tinggi sekali untuk daun sengon. Dan untuk sengonnya juga sangat bermanfaat sekali, pohonnya bisa buat nanti kita jual juga laku, teman-teman. Lihat juga yang anu itu video saya yang 3 keuntungan pakan ternak itu, kan ada yang di atasnya pohon sengon, terus daun pisang, dan juga rumput odot. Jadi 3 keuntungan daripada kita kalau punya bank pakan, kita manfaatkan yang paling atas yaitu pohon sengon, bawahnya pisang, pohon pisang, daunnya juga bisa untuk pakan ternak kita, kambing ataupun domba. Dan untuk ototnya ya yang pasti untuk pakan kambing domba kita yang kita pelihara. Nah, kita jadi untuk pohon sengon tidak masalah kalau kita tanam, asalkan kita tanamnya jarang-jarang, misalkan jaraknya jangan terlalu dekat, sehingga nanti rumput ototnya bisa tumbuh dengan subur kan, karena itu kan untuk hanya untuk selingan saja. Nanti kita berapa tahun kita ambil pohonnya, daunnya kalau masih kecil masih bisa kita ambil untuk daunnya, kalau untuk pakan kambing domba kita. Nah, seperti itu. Sangat banyak sekali manfaatnya untuk sengon itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Penak-penak dadi peternak, pokok rajin ngarit, pasti dapat duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.